Beredar sebuah video viral kocak yang memperlihatkan seorang pria yang tengah asik menyantap mie rebus. Tiba-tiba didatangi temannya yang menanyakan sedang makan apa dan pakai ayam apa tidak. Pria tersebut kemudian menjawab sedang makan mie dan mau jika ada ayam. Ia kemudian dikagetkan dengan seekor ayam utuh yang sudah dibersihkan bulunya namun belum dimasak. Ayam itu dimasukkan temannya ke mangkok mie miliknya. Video Mardi yang viral itu diunggah kembali oleh sebuah akun Instagram. Tingkah kocak yang dilakukan temannya itu hanya membuat dirinya terdiam karena mie yang akan ia santap penuh dengan ayam mentah. Terlihat dari raut wajahnya, ia hanya pasrah dan ikut tertawa atas tingkah temannya itu. Video viral itu kemudian ramai di media sosial dan mendapatkan banyak komentar daripada netizen.